What's up guys, jadi aku Bonfil mau ngajak dua temen gue yang tingginya 2 meter. Halo, nama aku Nova. Sambil kita ngebang, kita sambil tanya-tanya ya ke mereka tentang pertanyaan yang udah aku siapkan. Let's go. Oke guys. Jadi pertama aku mau tanya kepada kalian guys. Kalian tingginya 2 meter. Sebenarnya papa mama kalian tingginya berapa ya? 2 meter juga. Enggak. Aku 185. Mamaku 170. Tapi papa mamamu termasuk tinggi lah. 170 cewek udah tinggi banget. Oh iya. Kalau kamu? Kalau papa 194, mama 175. Mantap, soalnya kan tinggi ya dia. Nah, papa mama lu main basket nggak? Papa aku main basketnya SMA dong. Mama aku bukan atlet. Bukan atlet papa. Kalau kamu? Main. Mama juga main basket. Main. Dan yang belum tahu papanya dia, Suk Cuitek, mantan pemain nasional Indonesia guys. Kalau gue sih, papa gue tingginya 62 ya. Mama gue 162 juga. Gue 17. Gak sampai sih. 168 doang gue. Jadi orang tua tuh ngaruh ya kalau pengin tinggi gitu. Genetik. Enak sih. Belum ya. Lebih halus soalnya. Kamu lagi? Eh, bentar. Makan bentar. Oh ya, kalian dulu tuh kok bisa ikut basket gimana sih ceritanya? Kamu dulu pak? Iseng. Iseng. Main sepak bola, bila basket pasti SMP. SMP ya banyak. Gimana serius-seriusnya basket waktu SMA? Terus kamu tuh dulu waktu SD tingginya ada berapa? Udah paling tinggi jangan teman-teman mau berapa apa belum udah paling tinggi paling tinggi terus kayak diajak pelatih ayo basket pak gitu atau ikut atau sendiri oh empat bosan sama bola atau futsal makanya kita basket kelas berapa lo SMP kelas 1 terus basket menangan dong paling tinggi gitu enggak dulu cukup dulu cukup banget pernah lawan apa ya SMP pernah lawan aku nggak SMP Pernah lawan aku gak? Pernah gak? Kalah. Cerdas. Ya ini master bonfil biasa gak sih ya? Bonfil dari Blitar. Timku dibantai. Dulu kamu apa? SBC ya? SBC. Aku Basu Dewa Blitar. Kak William, dari SD udah tinggi? Tinggi. Tinggi. Jelas. Terus kok bisa ikut? Karena disuruh papa atau? Sering, dulu waktu kecil ikut papa lihat ke kamu? Dia jalan-jalan sama teman-temannya gitu. Dia di samping dribel-dribel sendiri. Tapi kalau kamu keluarga kan keluarga basket. Kayak kokomu Terus kamu mulai basket umur berapa? 8 tahun, kelas 2 SD. Jadi kami kelas 2 aja udah paling lama. Sorry ya guys, ada anjing di sini. Ada.
Kalau kalian sih, kalau kalian McD paling suka apa sih? Ke atas, ke bawah? Ke atas aja. Ke atas sayap. Apa? Aman semua. Masuk. Aku sih ke atas sih. Kulitnya enak. Anti dada-dada klub. Padahal orang-orang bilang tuh atlet tuh makannya dada. Dada banyak proteinnya. Tapi gimana ya, sukanya lemak sih. Kita sukanya kulitnya ya. Tapi kan kalian tingginya 2 meter kan? Tinggi lu berapa, Pak? 198. Hampir lah, tuh. Sama. Jadi sama kan ya? Coba begini. Enggak. Enak gak sih jadi orang tinggi itu? Kalau aku bisa tinggi 180 itu keren gak sih? Ya? Keren. Oh, nah, bisa aja. Bisa. Gimana caranya? Pertama. Kalau kalian jalan ke mall atau ke tempat umum itu sering nggak dilihatin orang-orang? Sering. Setuju. Dilihatin orang-orangnya kayak gimana? Contohnya, ceritain dong. Macam-macam. Nonton. Serius. Terus gimana? Kayak apa? Aijun. Mereka nggak tahu lah. Tapi kayaknya mereka tahu ya sih kok lu pemain basket itu. Volley beda katanya. Volley ya. Oh, kamu main volley ya? Bisa gitu ya? Kalau lu, Pak? Sama, persis. Tolong lihat aku sih. Biar aja. Bersyukur, guys. Terus terus kan bahan di mall kan? Dilihatin orang-orang kan? Kayak pernah gak? Ada yang kayak ngajak foto itu gara-gara kalian tinggi. Pernah. Di mana? Ingat gak? Di mana? Di mana? Surabaya atau Jakarta? Di Surabaya pernah, di Mongol. Iya. Oh. Iya. Ceritanya gimana, Bro? Ya, itu makanya oh tinggi banget terus boleh foto enggak? Terus kayaknya dia pamer gitu ke sosmednya dia. Aku sampai punya temen tinggi. Terus kamu mau dulu foto? Cuma aku tolak. Di mana itu? Kamu masa gak malu gitu tiba-tiba foto di mall? Ada bapak mama kamu gak? Cuma lupa ya. Lupa ya? Temen. Bangga dong. Ini kan jawabin fotonya. Itu ada tinggi loh. Cantik kayak ada foto bapak-bapak atau mas-mas atau ibu-ibu gitu? Tapi tidak nanti. Tapi orangnya muda apa? Masih muda. Cewek cowok? Cewek pernah. Jin. Kebiasaan kita guys, kalau kita makan McD itu kulit terakhir. Save the best for the last. Iya gak sih? Enggak. Aku kebanyakan orang mau ngambil loh. Pak juga. Bisa kok ada nasinya tuh kulitnya dibungkus nasi kasih saus tomat. Ah, mantap. Mantap itu. Alright. Next question. Ini mulai pertanyaan mulai deep ya. Enggak harus siap nanti kalian. Nah, minum dulu. Kulit. Aku minta telur hidup. Kayak bapak minta iya lu. Titan ini. Siapa ya guys? Siapa ya lu? Ambil lah. Gue. Nah, aku mau ambil ini guys. Jadi kalian tahu kan kalau rata-rata cewek di Indonesia tuh tingginya nggak tinggi-tinggi banget sih. Ya, rata-rata 100 kok di internet berapa ya? 165 berapa tuh rata-rata? Kalian kesulitan nggak sih cari cewek karena tinggi kalian itu? Atau justru gampang? Tepatnya belum pernah cari cewek. Loh, serius? Dua, sama Chris. Ngapain lo? Orang-orang kayak kalian sih harusnya banyak ceweknya dong kan basket, keren. Harus belajar guys sama anjir lah.
Kenapa? Playboy Bitarian. Susah nggak kalian kalau cara-cara itu? Gak boleh pacaran dulu guys, masih kecil, masih 20 tahun. Bacot. Susah nggak kalian cara-cara? Pap? Belum pernah deketin cewek. Serius? Belum. Lama kali? Belum. Tapi kamu ngerasa susah nggak? Maksudnya kayak bakal susah nggak kalau cara-cara itu? Berusaha dulu. Tapi maksudnya enggak lah ya. Jodoh di tangan Tuhan guys. Percaya takdir. Oke. Kalau kamu ya? Enggak lah saya. Enggak. Kamu kalian tuh gak punya cewek pilihan atau memang gak ada yang mau sama kalian? Pilihan. Semoga pilihan. Dua guys. Semoga ya. Semoga. Kalau misal ada cewek seksi, cantik. Seksi, cantik. Tapi pendek. Tapi pendeknya segini gue lah, 158 lagi. Pendek. 158 lagi. Kalian bakal mau enggak? Cantik, seksi, baik, tapi tingginya 158 doang. Mau enggak? 58. Ini bukannya body shaming ya, guys. Kita cuma tanya. Ini kita cuma tanya selera orang-orang tinggi. Mau enggak? Kenapa? Duh. Kan cantik. Enggak mau karena apa? Pendek. Oh kamu berarti nggak boleh seksi guys. Kamu tahu? Itu tergantung orangnya. Boleh seksi ya? Boleh. Kenapa tidak? Terus? Dan terus berarti, kalau orangnya kan aku udah ngomong cantik, seksi, baik. Cuma tingginya 58, segini mau. Setengah badanmu. Enggak. Kok bakal mau gak? Kalau setengah badan enggak mungkin. Segini lah. Body shaming guys, ini just kidding. Tanya mereka aja. No offense, not personal. Dirimu, bakal mau gak? Ya mungkin dipertimbangkan dengan opsi-opsi yang lain. Betul ya? Kalau aku sih, cewek yang lebih tinggi nggak masalah sih. Kalian selera kalian kalau pilih cewek, pilih yang tinggi atau yang pendek atau imut? Tinggi dah bro. Pendek. Tinggi atau pendek tapi imut. Pendek imut ada nggak cewek-cewek yang kawaii itu? Tinggi imut ya. Tinggi tapi apa? Yang dulu. Tinggi apa? Tinggi doang. Ya tinggi doang. Tinggi atau pendek lagi, Bu? Tinggi. Tinggi. Ya. Berarti size is matter. Hmm. Kalau berarti dia yang gede ya, dia yang kecil. Apa ini? Apa ya ini? Apa? Don't size-nya. Size apa? Tinggi badannya. Oh, iya, tipe tinggi. Pilih yang gede berarti ya. Yang tinggi. Tinggi. Oh. Ya kan sama gede sama tinggi. Beda. Tinggi dan berisi. Enggak terlalu kurus. Oh, berarti enggak. Oh iya, berarti body shaming lah. Dong, yeah. Body shaming. Enggak kok body shaming, enggak body shaming ya? Oke. Okay. Tinggi tapi enggak berisi. Tinggi. Tinggi tapi kayak gede gitu, badannya gede. Ya, tinggi berisi. Tinggi berisi kayak main-main voli cewek gitu. Voli cewek. Poli cewek apa? Negara mana? Poli cewek yang mau jatim tuh lo yang sama. Eh, aku di Ponosil. Aku dikira ada sesuatu yang gak baru, aku gak jatim. Oh iya 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 iya. Poli jatim dalam dunia. Oke. Ntar aku edit teman. Ini gak di edit. Ini udah bohong lagi. Guys, nggak ada. Tadi pilih yang mana tadi? Tinggi ya? Tinggi. Oke. Tinggi 175 kayak itu lalu tinggi. Ya tinggi lah. Oh iya, tinggi tuh nggak tinggi berapa siapa itu? Itu 75. Jadi kamu?
75 ada. 75-80 maksimal. Ya tergantung sejodohnya guys ya. Oke. Kalau jodohnya berusia apa ya? Kalau satu ini termasuk tinggi gak cewek? Termasuk tinggi gak? Kiu belum. 168 pakai sepatu 70. Tinggi. Lumayan tinggi. Biasa. Normal. Normal. Oke, next. Oke, kembali ke pengalaman kalian ya. Kalian kan paling tinggi dari sekolah kan? Dari waktu sekolah kalian udah paling tinggi kan? Kayak ada, temen-temen kalian ada julukan khusus gak buat kalian? Atau kayak, kalian pernah gak dibully atau digarahin gara-gara paling tinggi gitu? Gak pernah? Dikasih julukan gak pernah? Paling panggilan tiang-tiang gitu. Tiang gak pernah? Atau dibully juga. Gendut, aku panggil gendut. Gendut? Misalnya kan gendut dulu. Sampai sekarang gendut sih, cuman dulu lebih gendut. Enggak lah, sekarang promosional lah. Enggak, masih gendut, masih gendut. Balik, lu masa gendut anjir beda anjir, gendut sama tinggi. Enggak, lu tinggi anjir. Enggak kan, gue kan gendut juga. Gendut tuh kayak di sharing banget. Enggak mau di sharing guys, aku dulu emang gendut, sampai sekarang gendut. Enggak mau di sharing, aku gendut, aku. Oh, iya. Jadi panggilan gendut, tiang? Gendut, tiang. Terus kalian kalau dipanggil tiang itu keganggu atau oh emang gua tiang gitu? Biasa aja. Gak pernah kayak tangkar gara-gara panggil. Gak pernah. Gak sopan yang tinggi. Gak pernah. Lu juga gak pernah. Bocah. Emang 2 meter, anak-anak 2 meter ini kebanyakan soft boy guys. Gak ada yang gitu. Kalau bad boy. Oke. Oh ya, kalau kalian di sekolah gitu kalian termasuk kayak geng-geng yang preman gitu atau yang cowok-cowok biasa atau yang cowok-cowok yang nerd gitu? Biasa. Ya. Karena geng. Maksudnya kan ada yang biasanya kayak geng-geng orang-orang yang ada. Ngetop-ngetop gitu terus ya. Keren-keren. Enggak. Lalu? Biasa. Biasa aja. Biasa. Kalau gue sih gue sih ketua geng sekolah ya. Pernah gak sih kayak gak pede gitu gara-gara kalian tinggi? Kayak gak pede gitu. Kalau gue sih wajar gak pede tanda gini. Pernah? Sering. Waktu apa contohnya? Misal kalau lagi acara sekolah gitu. Terus suruh berdiri semua, tinggi sendiri semuanya. Sama. Pas upacara gitu ada ya, upacara sendiri. Pas upacara gitu. Jadi kalau upacara nggak bisa curang guys, nggak bawa topi pasti kelihatan. Tapi kan enak banget, kamu kan bisa lihat ke bagian cewek-cewek, oh yang mana ya? Aduh guys, salah satu kelebihan. Itu kelebihan yang harus dinikmati ya guys. Yang orang-orang tinggi nggak usah minder guys. Nah sekarang basket, ini sepuluh menit cok, sudah cok. Oke, sekarang basket ya guys. Basket. Because we are a basketball player, kita akan nanding ke pon dari sini. We are the same team, Jawa Timur. Oke. Apa sih suka dukanya jadi center? Ceritain pengalaman kalian. Suka dukanya jadi center. Lebih enak jadi center atau small man sih? Apa center tugasnya apa ya bang? Kan enak tinggi. You can do everything man. Lelah ya. Chaos aja main close play gitu. Cuma subnya cuma berdua. Ya, terus kalau harus lari dari ujung ke ujung kan. Oh, jadi center tuh malah tugasnya lari ya dari rebound ke offenders ngasih screen. Ya, capek gak sih? Capek. Sangat capek. Tapi apa ya? Enaknya sih jadi center tenaganya kan gede karena dorong orang segala. Lawannya juga kuat. Ya tapi kalau lawannya satu lu dorong pakai tangan mungkin. Aja udah gini aja. Gak mungkin. Kau bisa? Gak mungkin center pasti. Iya kan. Di atas 1.8. Iya. 1.85. Kalian kan center ya. Menurut kalian tuh cedera yang paling rawan pada apa? Orang yang tinggi 2 meter tuh apa sih? Lutut ya. Wah. Harusnya lutut. Kenapa? Paling banyak disuruh lagi. Lalu? Ankle lah
gerakan-gerakan pivot-pivot bawah. Oh. Terus kalau lompat pivot. Kalau lu punya cedera nggak? Lu lagi ankle sih. Enggak lah. Lutut nggak ada? Enggak. Lalu? Gak ada. Gak ada ya? Sehat ya? Lumayan. Sehat sampai tua lah. Amin. Oke, okay, terus ada pengalaman nggak yang nggak bakal lu lupain ketika lu lawan center lain yang sama kuatnya sama gedenya kayak ada pengalaman nggak yang nggak pernah lu lupain nggak kayak lu tengkar kayak atau nggak pernah berantem selama pas main basket lalu nggak makanya center kita ini terlalu soft boy guys nggak ada yang trash talk itu lu masa yang trash talk aku kecil trash talk kalau lawan center duluan berarti oh ya lalu. Tapi gak pernah sampai tengkar kayak sampai lu sikut-sikutan di bawah gitu. Gak pernah. Ya, kalau sikut wajar. Sikutan kalau yang sengaja gitu enggak lah. Kalau kayak wait. Terus pertanyaan terakhir guys. Kan lu tahu lu main sama gue kan. Gue kan biasanya trash talk. Kayak orang-orang itu gue bacotin semua kan. Menurut lu kalau gue misalnya di berantem sama tim lawan kan bakal beda aku ya? Enggak. Kok enggak sih anjir? Kalau gue misal kayak sampai gini-gini gitu, gue gini sih, gini-gini sama pemain. Bakal lu bakal bela gue enggak? Bela juga. Ya bela kayak bisa kayak atau oh, bisa lah. Atau kalau gue ditinju dulu, tinju dulu ada. Enggak, biarin ditinju. Gue ditinju ya, ya udah, bisa atau. Biarin ditinju, guys. Kenapa? Terus lu lagi mimpi bilang seru. Anjir ya gue mati dong ditinju aja. Gak mati. Pindah sedikit gak masalah. Oke guys, jadi udah makan. Aku habis dua ayam. Aku habis berapa? Tiga guys. Apa aja? Terus sayap bawah. Nanti itu? Empat. Monster guys. Oh iya. Oke, sebelum selesai, aku dua aja udah cukup dah sebenarnya guys. Belum selesai ya. Ada gak sih kayak porsi makan lu itu beda dengan orang-orang normal? Normal beda. Waktunya lebih banyak. Enggak ya? Lalu? Sama aja makan sehari 3 kali, 4 kali. Nah, maksudnya porsinya ya banyak, kalau makan banyak. Kan suka makan guys. Apalagi olahraga ya. Kalau misal nasi campur gitu, satu itu dong cukup gak? Cukup. Nasi campur cukup. Lalu? Campur? Kamu harus dua, harus tiga. Kalau sampai dua enggak lah, satu tambah sedikit lah. Oh. Kita lebih banyak. Gitu ya. Berarti lebih banyak enggak ininya? Banyak, suka makan juga. Berarti ya anu dong, kalau punya anak tingginya 2 meter kayak tinggi gitu, uang yang di-spend lebih banyak dong. Iya. Gak tergantung pengeluaran. Loh, iya enggak? Kan beli lah. Loh, tapi kan enggak harus makan banyak katanya. Ya makan banyak kan cuma nasinya doang, lauknya lah. Oh, oke oke. Okay. Tipikal orang Indonesia lah, nasinya yang banyak. Ya udah gitu. Alright guys, jadi sudah itu aja. Udah habis. Sekarang goodbye.